Selalu bersama dengan orang yang dicintai memang sangat membahagiakan. Hari-hari bakal penuh dengan rasa senang dan bahagia karena ada tempat berbagi rasa. Salah satu caranya adalah menerima kelebihan maupun kekurangan orang yang dicintai. Seperti itulah kisah di film-film Bollywood yang kerap disajikan. Film Bollywood memang rajanya kisah-kisah percintaan. Jangan salah, meski temanya kebanyakan begitu melulu, tapi yang namanya cinta seolah nggak pernah ada bosannya untuk diangkat menjadi tema cerita. Nah, buat kamu yang suka kisah romance, berikut beberapa film rekomendasi tentang perjuangan cinta anak muda yang ditentang keluarga, sampai akhirnya mendapat restu. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama berbagi informasi selanjutnya bersama Galadrama. Hamti Sharma Kidul Hania. Cinta Hamti pada Kavya memang gak main-main. Kavya memang jatuh cinta pada Hamti. Tapi dia memilih putus karena sang ayah bakal menikahkannya dengan lelaki pilihan keluarga. Meski tahu Kavya bakal dijodohkan, Hamti nekat datang ke rumah Kavya, alhasil dipukuli oleh penjaga keluarga Kavya. Melihat kesungguhan Hamti, ayah Kavya pun mengajukan tantangan. Disinilah ketegangan sekaligus drama lucu terjadi. Ayah Kavya pada akhirnya luruh, ia pun memberi restu agar Kavya menikah dengan lelaki yang dicintainya. Junia, Kapten Jahan dan Suhani saling mencintai lewat pertemuan demi pertemuan yang tak sengaja. Tapi saat keduanya menumbuhkan cinta, Suhani baru tahu kalau keluarganya punya peraturan tak menerima menantu seorang tentara, karena sebuah pengalaman pahit di mana tentara bisa pergi meninggalkan istrinya dalam bertugas. Ayah Suhani memberi pilihan pada Kapten Jahan, yaitu menikahi Suhani tapi meninggalkan pekerjaannya sebagai tentara, atau menjauhi Suhani selamanya. Tapi setelah melewati waktu yang panjang dan beragam konflik, Jahan dan Suhani akhirnya direstui keluarga dan bisa hidup bersama. Two Steps. Film yang diangkat dari novel karya Chetan Bhagat ini mengisahkan perjuangan cinta antara Chris dan anaknya, di mana keluarga mereka berasal dari dua latar belakang budaya yang berbeda. Bukan perbedaan materi, tapi tradisi. Benar saja, saat satu sama lain mengenalkan pasangan pada keluarga, hadir ketidakcocokan dari orang tua. Disinilah konflik dan drama yang bikin greget mulai bergulir. Tapi, cara Chris dan anaknya meyakinkan keluarga mereka cukup menyentuh, sampai akhirnya mereka pun mendapat restu untuk menikah. Chennai Express. Kisah film Bollywood satu ini agak unik, soalnya hubungan cinta Rahul dan Mina memang ditentang abis keluarga besar Mina, tapi sebenarnya hubungan cinta itu cuma pura-pura. Mina dan Rahul pura-pura jatuh cinta karena Mina nggak mau dijodohkan dengan lelaki pilihan ayahnya. Dari kedekatan dan konflik inilah Rahul dan Mina malah cinta beneran. Rahul sampai rela dipukuli dan berdarah-darah sebelum akhirnya berhasil mendapat restu ayahnya Mina untuk menikah. Hero Panti. Apa jadinya saat seorang pria jatuh cinta pada gadis dari desa, di mana peraturan desa itu tak membolehkan pasangan menikah karena jatuh cinta, namanya juga film. Gak main-main, yang melanggar aturan itu harus dihukum mati. Sial bagi Bablu yang jatuh hati pada Dimpi, seorang gadis cantik dari desa tersebut. Segala usahanya membuat Dimpi jatuh cinta dibumbui dilema. Pasalnya, saat cinta mulai bertepuk dan Dimpi jatuh cinta pada Bablu, pertanyaan besar muncul, bagaimana cara mereka mengajukan hubungan cinta itu pada keluarga Dimpi di desa?